Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Carlo Ancelotti menguraikan rencana Luka Modric dan Toni Kroos, Real Madrid. Bos Real Madrid, Carlo Ancelotti telah berbicara dengan duo veteran Luka Modric dan Toni Kroos mengenai peran mereka musim ini. Kedua pemain memilih melanjutkan pola penandatanganan perpanjangan kontrak 1 tahun di klub jelang musim baru. Kroos mengindikasikan niatnya untuk bermain di Madrid jika ia merasa levelnya tetap tinggi, dan Modric dibujuk untuk menolak minat dari Arab Saudi untuk tetap tinggal di Spanyol. Namun kedatangan Jude Bellingham di musim panas telah menambahkannya bintang lain ke ruang mesin Los Blancos dengan berkurangnya waktu bermain Kroos dan Modric. Modric belum pernah bermain sebagai starter di musim ini dan Kroos hanya bermain 1 kali. Sesuai laporan dari Marca, Ancelotti telah berbicara dengan bintang-bintang berpengalamannya di tengah kekhawatiran mereka tidak tampil. Ancelotti akan berusaha menggunakan kedua pemain tersebut ketika kalender berganti menjadi 2 pertandingan per minggu dengan kampanye Liga Champions yang akan datang dimulai bulan depan. Menurut laporan dari Marca, bos Madrid tersebut masih bergantung pada 2 superstar tersebut di lapangan, namun juga mempertimbangkan kondisi fisik mereka, mengambil kesempatan untuk mengistirahatkan mereka selagi bisa. Carlo Ancelotti dilaporkan berbicara kepada kedua pemain tersebut dengan sangat hormat dan jelas, menyoroti bagaimana klub ingin perlahan-lahan membawa generasi baru menjadi menonjol. Sang pelatih menegaskan bahwa Kroos dan Modric masih merupakan bagian yang sangat penting, namun mereka kini harus menerima perubahan peran yang menyertai usia mereka. Klub Yunani melakukan kontak untuk merekrut pemain Real Madrid. Tampaknya Real Madrid tidak akan menambah skuadnya lagi sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Fans prihatin dengan kurangnya kedalaman, terutama dengan banyaknya daftar pemain yang cedera juga. Namun meski begitu, klub tampaknya puas dengan opsi yang tersedia bagi mereka. Itu tidak berarti bahwa beberapa orang tidak dapat berangkat pada minggu mendatang. Ada beberapa pemain di Real Madrid saat ini yang tampaknya sama sekali tidak masuk dalam rencana tim utama Carlo Ancelotti. Bagi mereka, pergi mungkin merupakan langkah maju yang terbaik dibandingkan hanya duduk di bangku cadangan atau di bangku cadangan. Salah satu pemain yang pasti masuk dalam kategori tersebut adalah Renier Jesus. Pemain Brazil itu ditandatangani saat remaja dari Flamengo dengan biaya transfer 30 juta euro. Meski Vinicius Junior dan Rodrigo telah berkembang menjadi bintang, karir Renier belum menanjak. Dia telah berjuang dalam masa pinjaman di Borussia Dortmund dan Girona, dan sekarang mungkinkah mantra di Yunani ada di masa depannya? Seperti dilansir UOL, POOK tertarik mendatangkan Renier. Dia tampaknya akan menjalani masa pinjaman lagi. Klub asal Yunani tersebut telah memulai kontak pertama, namun belum mengajukan tawaran resmi apapun. Mari kita lihat masa depan Renier. Bertahan di Real Madrid tidak akan ada gunanya baginya. Dia harus bermain sepak bola secara reguler pada usia 21 tahun, dan peluang untuk melakukan hal itu di Santiago Bernabeu sangat kecil. David Alaba kehabisan kata-kata kagumi Jude Bellingham. David Alaba tidak bisa lagi berkata-kata mengenai seberapa hebatnya Jude Bellingham setelah sukses membantu Real Madrid mengalahkan Celta Vigo dan memperpanjang tren positifnya. Jude Bellingham telah mencetak 3 gol dalam 2 laga pembuka La Liga musim ini, dan dia mencetak gol keempatnya pada saat Real Madrid bertandang ke Balaidos pada laga pekan ketiga Sabtu 26 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Kegemilangan Bellingham pun mendapatkan pujian dari sang rekan setim, David Alaba, yang mengaku tidak bisa lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hebatnya sang gelandang timnas Inggris. "Bellingham itu gila, saya tidak tahu lagi apa yang perlu dikatakan, saya kehabisan kata-kata. Dia adalah anak yang baik, dia sangat bertalenta dan bekerja keras dalam latihan. Dia punya banyak kualitas dan dia membuktikannya pada setiap pekan," kata Alaba sebagaimana dilansir dari Madrid Universal. Kemenangan ini membantu Los Blancos ke puncak klasemen sementara La Liga. Sempat ada gol Celta Vigo yang dianulir secara kontroversial, namun Alaba mengatakan bahwa Madrid menang secara pantas. "Kami merasa baik setelah menang seperti ini. Itu tidaklah mudah, namun kemenangan seperti ini sangatlah penting untuk tim. Itu menguatkan kami, terkadang kemenangan seperti ini lebih penting daripada menang 4-0. Ada banyak kemunduran, namun kami punya keyakinan yang luar biasa. Kami percaya hingga terakhir, menekan sangat tinggi dan mencoba untuk menjaga lawan. Kami pantas untuk meraih kemenangan," kata Alaba.
when there's so many things that I keep in my mind. Kepa mengaku puas dengan penampilan perdananya bersama Real Madrid. Real Madrid mengalahkan Celta Vigo dengan skor 1-0. Kepa Arrizabalaga mengaku puas dengan penampilan perdananya. Meskipun ia mengakhiri pertandingan dengan 3 poin dan clean sheet, ini bukanlah malam yang tepat untuk menanamkan kepercayaan pada pendukung Madrid bahwa mereka berada di tangan yang aman. Hanya dalam waktu 2 menit, Kepa melepaskan tembakan dari jarak jauh ke tiang dekat dengan cara yang familiar bagi para penggemar yang telah menyaksikannya di Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Pemain asal Basque ini mendapat penyelamatan karena fakta bahwa wasit menyebut dirinya melakukan pelanggaran misterius. Salah satu pelanggaran paling lembut yang pernah Anda lihat dan hal yang membuat setiap penggemar di Spanyol mengomel tentang wasit yang tidak adil. Ini adalah kemenangan yang sangat penting. Kami memainkan 3 pertandingan pertama kami di laga tandang dan kami menang 3 kali dari 3 pertandingan. Itu adalah pertandingan yang sulit, Celta di kandang sangat kuat dan ini adalah ulang tahun ke-100 mereka. Para pendukung sangat antusias. Juga tepat di belakang mereka, itu adalah penampilan yang ditandai dengan kedewasaan dan kesabaran. Kami senang bisa meraih 3 poin, katanya. Saya berusaha menghadapi segala sesuatunya setenang mungkin. Saya secara bertahap mulai mengenal rekan satu tim saya dan apa yang diharapkan pelatih dari saya. Saya sudah bersama rekan satu tim saya selama seminggu dan beberapa hari sekarang. Saya senang untuk berkontribusi di lapangan, tambahnya. Sitting on